Hari tu kan awak diet kan? Apa jadi, Man? Okey, jangan-jangan lagi, Man. Kita nak berskype dengan Coach Aizat. Aha. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Coach Aizat di sini. Dan untuk hari ini, 26 hari bulan, nanti, petang nanti, Aizat akan ada segmen, segmen yang pendek saja untuk program RTM Borak Dulu Baru Buka. Sebab tajuk untuk hari ini ialah puasa untuk diet tentu. Dan sekarang pukul 2 petang, sekejap lagi ada meeting kejap dengan wakil RTM just untuk test video mic semua tu. Dan untuk setup macam ni. Jadi untuk webcam, Aizat akan pakai phone lama yang dah tak pakai. So apps ni dinamakan sebagai Droid Cam, di mana anda boleh gunakan phone lebihan untuk digunakan sebagai webcam. Sangat mudah dan tak ada wire. Simple saja setup. Microphone, kamera dan kita ada dua lampu. Try buka tengok macam mana. So macam inilah apa yang anda mungkin akan nampak di live nanti. Okay, setup yang biasa. Okay, studio sendiri saja, budget saja, nothing special. Alright, nanti ada meeting sekejap dan Aizat nak habiskan setup lagi. Okay, kita jumpa sebentar lagi. Okay, Aizat dah iron kain untuk background ni tapi still tak memuaskan. So Aizat rasa Aizat nak pindah supaya background jadilah dinding yang solid ni. So Aizat rasa nampak okey kot. Yang lain nampak macam ni lah nanti. Okay, much better. Aizat rasa nanti untuk video lepas ni pun akan pakai setup macam ni lah. So nanti akan ada full rehearsal pada pukul 5. Tadi just test video down audio. Tapi untuk nanti lebih kepada full rehearsal lah. Ibarat bercakap ketika live, okay. Ibarat berinteraksi antara Aizat dengan juga yang berada di studio. Alright, jumpa pukul 5 nanti pula. Okay, sebenarnya Aizat nak kongsi salah seorang daripada speaker jemputan tu. Kalau anda tengok di poster, Kak Eliza. Kenapa Aizat panggil Kak? Sebab Aizat pernah praktikal di ISN dan kenalah Kak El ni. Kita tengok dia dah ready ke belum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Ya. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, kita nak sembang-sembang ni kan, pengalaman bila nak diet di bulan Ramadan. Aku share sikit. Okey, Aizat akan bawa kita kembali ke tahun lepas lah. Sebab okay, tu Aizat jadi student lagi di universiti time awal PKP, kena kurung, kena lockdown. Dan macam mana Aizat boleh maintain pemakanan dan senaman tu? Aizat still tetap jagalah sebaiknya. Okay, dari segi senaman tu, Aizat jenis prefer sebelum sahur lah sebab masih bertenaga daripada berbuka. Dan juga kalau lapar tu, berbuka ataupun replenish baliklah tenaga yang hilang dengan bersahur. Tetapi apa yang Aizat nak cerita ni, disebabkan kami student, kesian lockdown dalam universiti, okay, banyak bantuan makanan, banyak kupon makanan dan terpaksalah makan makanan semua tu. Jadi walaupun Aizat aktif 8,000 langkah sehari minimum, bersenam tapi berat badan naik sedikit lah. Jadi Aizat nak pesan kepada di luar sana, kalau anda berat badan tak turun ketika berpuasa, tengok kalori anda. Kalau kalori yang kita ambil lebih daripada kalori yang diperlukan, lebihan kalori tersebut akan disimpan sebagai lemak. Kalau kalori tak cukup,
barulah badan kita akan burn lemak untuk digunakan sebagai tenaga. Okay, sekadar pesanan je lah. Thank you Coach Aizat. Pesanan yang sangat berharga. Okay, take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Ni tadi, Putuman. Kan dalam opening montage tu, awak lain kat sini. Okay, nampaknya dah selesai live Aizat. Famous sekejap selama 90 saat. Okay, terima kasih kepada pihak RTM untuk peluang tadi. Mana tahu, maybe ada rezeki ke untuk kemungkinan Aizat lagi di masa hadapan. Okay, harap anda mendapati video behind the scenes ni agak menarik lah. Okay, Aizat tak tipu. Memang nervous untuk di live tadi. Aizat check heart rate. Okay, 80 ke atas. 100 pun dia cecah tadi. Tapi, alhamdulillah lah, semua berjalan dengan lancar. Okay, adalah sedikit hiccup tu. Dan last kali tu ada awkward sikit Aizat nak buat apa. Bye-bye seperti biasa tu, tapi tersangkut wire earphone tak. So, jadi macam T-Rex pula tangan pendek. Okay, takpelah. Kejap je pun. Okay, orang pejam celik atau lepas. Tapi, Aizat sangat menghargai peluang ni lah. Okay, itu sahaja untuk kali ni. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe untuk video informasi tentang kejegasan daripada pemakanan hingga rasa senaman dan semua di antaranya. Okay, semoga kita berjumpa lagi. Sekian.